Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya, pernahkah kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan terhadap diri kita? Pernahkah kita mensyukuri atas apa nikmat Allah yang diberikan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita memikirkan bagaimana bila Allah mencabut atas apa yang memberikannya karena kita tidak bersyukur? Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa itadzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa itadzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah, ingin diperbanyak pemberian Allah, letaknya itu adalah bersyukur. Tetapi kalau kita tidak bisa mensyukuri atas nikmatnya, adabun syadidun, maka siksa Allah begitu sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, intinya belajarlah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasannya bentuk syukur itu adalah lisan mengucapkan alhamdulillah, perbuatan selaras dengan apa yang Allah perintahkan. Mensyukuri nikmat itu adalah kita bisa melaksanakan atas apa yang Allah perintah dan kita bisa menjauhi larangannya. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu adalah kita meyakini bahwa semuanya ini adalah pemberian Allah dan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.